Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sarjana Pertanian Channel. Di video kali ini tutorialnya yaitu seputar aplikasi Telegram. Bagi kawan-kawan yang belum memiliki aplikasi ini, silakan download terlebih dahulu di Play Store. Nah, langsung saja tutorialnya yaitu tentang bagaimana cara membagikan grup, sebuah grup yang ada di Telegram kepada teman-teman kita ya. Langsung saja kita buka Telegramnya. Nah, kawan-kawan, di sini ada banyak grup ya yang sudah kita gabung di Telegram. Kita ingin membagikan salah satu grup tersebut kepada teman-teman kita dan bagaimana caranya? Silakan simak sampai selesai. Langkah pertama, login terlebih dahulu ke dalam Telegram. Selanjutnya, kita pilih grup mana yang akan kita bagikan. Kita contohkan di sini ada yang namanya official kerja ya. Kita buka grupnya untuk bisa kita bagikan kepada kawan-kawan kita yang lainnya. Kemudian kawan-kawan silakan klik di yang paling atas ya, yaitu di official kerja. Klik di sini, kan ada tulisan 32 pelanggan ya, 32.000 pelanggan. Klik saja di official kerja ini di yang paling atas. Kemudian kita akan dibawa ke dalam tampilan seperti ini. Nah, di sini kan ada tulisan yaitu tautan undangan. Klik saja di tautan undangan tersebut untuk kita bagikan kepada kawan-kawan kita. Nah, di sini kawan-kawan bisa membagikannya kepada siapa saja, teman-teman. Ada melalui Instagram, kemudian melalui Facebook, dan juga bisa melalui WhatsApp. Nah, kalau kawan-kawan ingin membagikannya, silakan pilih salah satu dari fitur tersebut, kemudian langsung klik bagikan dan selesai. Demikian tutorialnya ya, tentang bagaimana cara membagikan suatu grup di Telegram kepada kawan-kawan kita yang berada di luar Telegram ya. Bisa melalui WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Demikian video kita pada kali ini. Sampai jumpa di video kami yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.